Kalian masih ingat tidak, tahun 2018 final di Indonesia Master, saat Kevin Marcus berantem dengan duo Menara. Lupakan Pram dan Yere, berantemnya gak asik sesama teman. Mari kita flashback, edisi Kangen Minions. Insiden yang cukup heboh terjadi di tengah final Indonesia Masters 2018 saat Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamuljo bertemu Lee Jun Hui, Liu Yuchen. Pertandingan Minggu tanggal 28 Januari tahun 2018 ibarat perpaduan antara Minion dan Menara Kembar China. Laga pertama berjalan lancar dan berakhir dengan kemenangan ganda putra China 21-11. Pada game kedua, Marcus Kevin tampil gemilang di hadapan penonton di Istora Senayan Jakarta dan unggul jauh sejak awal game kedua. Peristiwa itu terjadi saat Minion sedang memimpin 18-8 di game kedua. Smash keras Marcus ke arah Lee memicu kontroversi saat wasit menyatakan bola keluar batas. The Minions menolak keputusan wasit dan melakukan protes karena yakin bola mengenai raket Lee sebelum keluar garis lapangan. Ganda putra peringkat satu dunia itu meminta pemutaran ulang video yang menunjukkan detik-detik shuttlecock mengenai raket Lee. Wasit datang ke lapangan dan mengatakan bahwa tidak ada aturan pemutaran ulang video dalam turnamen bulu tangkis. Akibat kejadian tersebut, pertandingan terhenti beberapa menit dan riuh Istora Senayan pun tak bisa diredam. Pertandingan berlanjut ketika Minions memutuskan untuk menghormati keputusan wasit dan satu poin untuk Li Liu sehingga kedudukan menjadi 18-9. Marcus Kevin sukses menyudahi laga dan menjadi juara Indonesia Masters 2018 dengan hasil 11-21, 21-10, 21-16.